Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayu Ting Mesos, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini Mimin hadirkan yang unik dan juga mengenyangkan, di mana ada hiasan makanan yang diberikan dan dihias oleh Ayu Ting Ting untuk anak tersayangnya, yaitu Ikias Bilqis Humairah Razak. Lihat saja semua makanan yang Ayu Ting Ting buat berdasarkan curahan hati yang ingin sekali anaknya lahap untuk memakan bingkisan dan juga sarapan yang disediakan oleh Ayu Ting Ting. Luar biasa penampilan dan juga semuanya sangat menarik, banyak sekali hiasan-hiasan dan juga unik banget nih. Ayu sangat kreatif ya pemirsa. Di sela-sela sibuknya beraktivitas, Ayu Ting Ting juga selain selalu menyediakan makanan terlezatnya untuk buah hati tercinta, Ayu Ting Ting juga menyempatkan waktunya untuk selalu belajar di Edu Hakyo, yaitu tempat belajar bahasa Korea yang super luar biasa. Ayu Ting Ting di dalam mobil pun masih tetap belajar nih pemirsa, karena saking pengen lancarnya tuh ya bahasa Korea. Bagi sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Jangan di skip ya pemirsa, karena di depan masih banyak lagi informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin lansir langsung dari story Ayu Ting Ting No Abal-Abal. Oke, sahabat semua, selamat beraktivitas, happy weekend untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari rumah ke
ayah naik motor, ibu naik mobil, Siva naik sepeda. Jika Siva warung ayah kaji, caro taku kaku, enak apa yuk? Guys, seperti biasa, ini adalah makanan kesukaan aku, yaitu keripik ikan sambal lado. Ini cuma ada di Ting-Ting Kuliner. Dimakan pakai sayur, dimakan pakai nasi, nggak pakai nasi pun enak banget. Ini enak banget. Jamin lagi, guys. Cepet banget, guys. Habisnya jadi buruan. Kalau kalian mau order, udah langsung di Ting-Ting Kuliner. Keripik ikan sambal lado. Semua makanan di Ting-Ting Kuliner enak-enak. Paling ke the best. Keripik ikan sambal lado. Masya Allah, bundanya bikinin sarapan. Ntar lagi jam 9 makanannya. Cepat. Hah, pantun. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I